cukup. Ibu kota, tentunya beliau juga mengatakan akan melalui kajian-kajian yang tepat dan sudah dilaksanakan banyak kajian, jadi kita akan mendukung gagasan itu. Kemudian saya menyampaikan sekali lagi ke beliau apa yang sudah saya sampaikan berkali-kali di mass media, kami Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang besar, kepentingan bangsa dan negara. Kita bertarung secara politik, begitu selesai kepentingan nasional yang utama, saya berpendapat kita harus bersatu. Jadi saya sampaikan ke beliau, apabila kami diperlukan, kami siap untuk membantu. Itu pun saya sudah sampaikan di MRT waktu itu, kalau kami diperlukan, kami siap. Kami akan memberi gagasan yang optimis, kami yakin Indonesia bisa tumbuh double digit, kami yakin Indonesia bisa bangkit cepat. Kami ingin membantu, kami siap membantu kalau diperlukan. Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal di luar sebagai apa istilahnya, check and balance, sebagai penyeimbang. Kan kita di Indonesia nggak ada oposisi, Pak. Ya, Pak. Tetap kita merah putih di atas segala hal, kita akan berperan. Saya kira demikian, hubungan saya baik, bisa dikatakan mesra gitu, Pak, ya? Sangat mesra. Banyak gak suka mungkin, Sangat Pak. Mesra. Ya, jadi saya...